Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia menjadi perhatian semua pihak termasuk Polres Tarakan. Ditambah lagi maraknya beberapa kafe di Tarakan yang mengadakan nonton bareng. Hal ini patut diantisipasi agar tidak menjadi klaster baru di kota Tarakan selama berlangsungnya Piala Eropa 2020. Kabak Ops Polres Tarakan, Kompol Ariantoni Utama Bangalino menjelaskan, dengan adanya Euro 2020, banyak kafe dan warung makan terpantau melaksanakan nonton bareng di malam hari. Pihaknya juga mengaku tetap menekankan kepada pemilik kafe agar bisa menerapkan protokol kesehatan seiring dengan peningkatan COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia. Ariantoni juga menegaskan agar beberapa kafe bisa meniadakan nonton bareng agar tidak ada klaster baru di kota Tarakan. Ya, saya menganjurkan kepada kafe-kafe atau tempat-tempat yang mengadakan nobar, sebaiknya betul-betul menjaga protokol kesehatan. Karena kita bisa melihat bahwa peningkatan COVID saat ini betul-betul melonjak sangat drastis. Ya, kalau bisa tidak dilaksanakan, ya sebaiknya tidak dilaksanakan. Kalau untuk melarang itu kami belum sampai ke situ, kami hanya sebatas memberikan himbauan supaya betul-betul mereka yang nonton bareng mematuhi. Tui Muhammad melaporkan.